Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk kita semua. Di sini saya Atta Farhana bersama rekan saya Arina Hilma akan melaporkan langsung dari Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hari ini 13 Desember 2023 sekolah kami SMPN 1 Arjosari melaksanakan kegiatan kunjungan ke Museum dan Galeri SBY ANI untuk mengisi kegiatan setelah melaksanakan PAS. Museum SBY ANI berlokasi di Pelelangan Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Museum SBY ANI telah diresmikan tanggal 17 Agustus lalu dan dibuka untuk umum. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti rekan saya. Let's go! Tiket masuk museum ini dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk pengunjung skala lokal, Rp50.000 untuk pengunjung skala nasional, dan Rp100.000 untuk pengunjung skala internasional. Museum ini dibuka untuk umum setiap hari Rabu sampai Senin. Jam operasionalnya mulai pukul 9.00 sampai 17.00 WIB. Museum ini berdesain modern dengan 6 pilar gagah yang berada di bagian luar. Sebagai representasi SBY sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Museum ini merupakan tanda cinta abadi SBY kepada almarhumah Ibu Ani Yudhoyono dan keluarga tercinta. Masuk dalam museum, kita dihadirkan sejumlah replika perjalanan SBY dari masa kecil menjadi tentara hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2004. Museum ini juga menyimpan kenangan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono selama hidupnya. Selamat siang Kak, nama saya Meril Triwijayani. Bolehkah saya tahu nama Anda? Boleh, selamat siang. Perkenalkan, nama saya di sini Devi, di sini sebagai staff hospitality and tour guide. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih 6 bulan dari bulan Agustus. Biasanya banyak pengunjung datang pada hari apa, Kak? Hari weekend, Kak. Sabtu sama Minggu. Peraturan apa saja yang harus kita patuhi di sini? Kalau peraturannya itu lumayan banyak, tapi saya sebutkan beberapa aja ya. Kalau di sebelah sini itu yang utama itu dilarang merokok, dilarang membawa peralatan atau senjata yang berbahaya, terus dilarang makan di area kecuali ada satu tempat di sana ada museum kafe. Nah, di situ nanti boleh. Salah sedikitnya segitu aja sih. Wah, sangat menarik ya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Iya, sama-sama. Saya Meril Triwijayani mewakili tim saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.